Oke, hai, kita jumpa lagi hari ini. Tapi hari ini kita lain sikit. Hari ini saya nak review satu slingshot. Slingshot ni saya ada tengok. Okey. Sebelum saya beli, saya ada review satu slingshot. Okey, so saya berkenan dengan dia punya pattern. Dia punya dekat sini dia ada tulis perak dia dah semua sekali lah. Okey, tapi saya sebelum ni pun saya dah tengok dah lama. Okey, dan saya cuba-cuba cari, okay, dekat Shopee ada jual lah. Okey, tapi dekat local seller. Okey, saya tak kisah lah local seller, lagi pun kalau local seller ni cepat sikit. Okey. Dia punya nama Tianping . Tianping. Okey. Ini lebih kurang lah. Sebelum yang saya order, saya sentiasa review dia punya pattern, yang mana agak-agak sesuai dengan kita lah, yang sedap kita nak pegang genggaman kita. Okay, so dan saya perhati apabila saya review, so saya cari dekat Shopee, saya jumpa satu seller daripada Kelantan. Okay, Kelantan, Kota Baru. Okay, so kita pendekkan cerita. Saya dah order barang tu. So sekarang ni barang dia dah sampai. Okay, so ini, sorry, so ini body dia. Sini dia ada tulis Tianping. Solid ya. Berat ya, berat. Okay. Dan ini kayu, lebih solid wood lah. So ini dan dia punya penyepitnya pun smooth . Okey. So yang dia bagi dekat saya dua band. Okey. Band ni yang dia bagi dekat saya rasa 0.65 mm. Panjang tadi saya dah sukat dekat sini lebih kurang 22 cm. 0.65 dan 22 cm panjang. Tapi saya tak akan guna sampai 22 cm panjang. Saya maybe pakai 16 ataupun 17 saja. Ini 16 . 16. Ya. 16 cm. Kebiasaan saya kalau kata 0.6, 0.65, saya guna 16 sampai 17 saja. Tapi ini lebih saya tarik 16. Lembut. Ada dua dia lagi. Okey. So ini dan satu lagi aiming lah, aiming side. Okey. So, tapi aiming side ni pun dia tak set up lagi . Saya kena set up sendiri. Ini dia tak matikan lagi. Okey, tak apa, nanti kita buat. Okey. So apa yang dekat sini saya nak bezakan sikit dah dekat sini dengan yang saya punya slow shoot yang lama ni. Okey. Ini dia ringan . Ini dah jadi dua ketiga kali ganda dia. Tapi daripada segi saiz kita tengok lebih kurang aja. Saiz pun lebih kurang aja. Cuma beza dia, okey dekat sini ya. Lihat . Ini dia lebih dalam. Okey, dia punya ke dalam. Ini dia singkat . Dia singkat . So ini dalam. Dalam. Tapi bagi saya kedua-dua ni memang saya suka kerana sedap genggaman . Okay, pasal dia hammer grip. Okay, cuma beza ini dah terlalu lebih berat daripada yang ini . Okay. So apapun, saya set up dulu, lepas tu
kita akan coba. Oke, bye. Selamat petang, selamat petang dan selamat kita bersantai. Okey, ini yang screenshot yang kita review tadi. So saya dah cuba, main screenshot ni, memang sedap genggam kita sedap. Okey, cuma kat sini tadi saya main, saya guna dia punya aiming ni. Saya guna auto 5, saya cuba tadi lah, dalam 5 meter kena ubah, 10 meter kena ubah. Okey. So tapi itu kadang-kadang susah jugalah. Kita nak, bila selesai kita nak kena ubah-ubah, nak kena adjust ya. So tadi saya terus cari satu tempat dia untuk start ni, dan saya cuba lock dia, dan saya cari saya punya intro point lah. So dia akan biasa di sini. Okey, tapi untuk ini saya belum cuba lagi habis-habis lah untuk yang 45 degree. So tadi yang betul-betul buat tadi banyak yang kepada 90 degree saja. Kerana kedudukan ni dia untuk 90, memang saya dah lock dia di sini lah. Walaupun dia tinggi sikit. Okey, tapi kalau 45 degree saya belum cari lagi. 45 saya kena naik atas lah. Bila saya kena naik atas, saya kena tengok balik. Saya tak boleh ikut dari dia punya aiming ni. Kalau saya ikut aiming ni, dia lari ke bawah. Okey. So itu saja bagi saya. Ada dua yang saya tunjuk tadi. Okey. So ini satu. Okay. Tapi ini memang ringan lah. Dan ini saya dah lock dia punya ini. Kalau saya guna 45 pun, saya akan guna di sini 45. Kalau 90 pun, saya akan turun guna di sini. Okey. So apapun, harap kita happy dengan kita punya hobi. Okey. Bye.